problem dekat motor aku ni ialah tada. Assalamualaikum dan selamat kembali di channel MSN. Okay guys, hari ni aku nak review sikit mengenai TRK251. Okay, selama selepas sebulan aku pakai motor ni, benda pertama yang problem dekat motor aku ni ialah tada. Kau perasan skru dia patah. Sini ada spacer dia. Dia macam ni lah, sebelah dia macam ni. Dia sepatut macam ni, salah ni. Sepatut macam ni. Tapi skru dia patah tadi pagi, so dia jadi macam ni lah. Okay, so dia nya berpunca daripada top box, box aluminium tu. Box aluminium tu memang berat. Box tu kalau kosong dalam 3 kilo lah. Kalau ada barang dalam tu, dia akan jadi 5 kilo lebih plus macam tu kan. Tapi aku pun tak tahu, pagi tadi sepatutnya aku ada baju hujan je dalam tu, tak berat pun. Tapi mungkin sebab dia berenjut kan, dia berenjut, dia vibrate. Lepas tu dia patah lah. Dia patah kat sini. Dan skru dia pun mungkin yang skru yang tak tahan berat kan. So dia beban, dia patah kat sini. So, baik aku balik, aku buka box dia dulu. Sebab kalau kita biarkan lama, nanti dia akan problem kat sini pula. Sebab beban tu akan menekan, so dia akan patah kat sini. Kita buka sekejap kursi dia. Bukan kursi, seat. Okay. So nanti kalau kita tak buat tak ada sokongan dekat skru yang dekat sini, so nanti beban dia akan menekan tau. Dia akan menekan, so dia akan koyak dekat sini, dekat welding ni akan koyak. Sebab dalam grup Facebook ada yang dah bagi tahu dia punya koyak dekat sini. Punca je skru ni patah. Okay, so hari ni saya akan try buka sendiri. Saya akan try ketuk ni lah, skru ni, bagi dia keluar. Kalau tak boleh, baru saya hantar kedai. Okay lah, jom kita try keluarkan skru yang ada dekat separuh ni. Alright. Okay, so saya dah ketuk. Nasib baik dia tak ketat, so boleh pusing pakai jari. Nasib baik senang. Tapi masalah dia nak kena cari skru ni Nak kena cari skru dia sama saiz dan sama panjang. Boleh tahan juga panjang skru dia ni. Okay, so ni skru dia. Nak kena bawa sampel ni lah, pergi kedai. Ni skru original yang sebelah dia tak patah ni. Yang tak patah gini. Bawa ni lah sampel. Okay, so dia punya rack dia ni memang heavy duty. Memang dah berat dia punya ni. Rack saja dah berat. Untuk tampung beban, untuk tampung box tu, rasanya memang tak ada masalah. Tapi mungkin sebab skru ni bukan yang jenis heavy duty, ataupun memang skru ni yang tak tahan berat lah. Sama lah heavy duty kan. So tu yang dia patah tu. Dia berenjut-berenjut, dia patah. So kena cari yang skru yang agak lebih keras sikit daripada skru original dia. Pegang pun memang rasa ringan lah skru dia. Ringan dan rasa memang tak mampat lah rasa besi dia ni. Okay, kalau ikutkan, kalau box aluminium tu memang
daripada saya pakai dekat motor skuter tu, memang akan patah track dia. Sebab tak dapat nak tampung berat berat tu lah, berat bot kosong tu. So bila pakai dekat TRK ni, rack tak patah tapi skru yang patah. Nasib baik benda ni berlaku sebelum saya nak bertolak ke Penang. Minggu ni saya akan ke Penang, ride ke Penang. Kalau dia berlaku masa dekat highway, pisang. Nasib baik dia berlaku sekarang. Okay, so ada masa seminggu lagi. Kita akan test motor ni bergerak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Kita tengok apa lagi yang akan berlaku sebelum kita nak bertolak jalan jauh. Okay, so jom saya nak pergi cari skru dia. 1 hour later. Okay guys, so saya dah beli skru ya. Ni ha, ada dua jenis. Satu yang spanarnya, tapi yang ni mata dia kasar, so dia boleh masuk sikit je. Lepas tu dah tak boleh masuk dah, sebab dia punya alur dia tu dah tak sama. So saya tak nak paksa, nanti dia loose, treat dalam dia ni loose. So saya cari lagi sekali, dapat yang ni. Dia punya ni sama, dia punya treat dia ni, alur dia ni sama halus. Cuma kepala dia kepala lengki, tak ada kepala skru, tak ada. Tapi ni ngam, boleh masuk. So buat sementara saya pakai ni dulu lah. And harap skru ni pun tahan lah. So saya ada beli lebih sebab saya takut nanti bila nak ke Penang tu takut dia patah lagi. Sebab apa? Yang ni dia punya rack dia ni, berat dia dalam 3 kilo. Dalam 3 kilo ni berat gila, belum masuk box. Kalau ni 3 box, 3 ada dalam 6 kilo dah. Patutlah skru dia patah sebab dia punya tu je dah 6 kilo. Lepas tu dia berenjut skru patah. Tu belum masuk barang. Kalau kita dah masuk barang, mau ke dalam 10 kilo kat belakang. Okay, so jom kita pasang skru ni, tengok rupa dia macam mana. 1 hour later. Okay guys, so kat sini dia ada bush dia. Bush dia ni macam pendek tau. Okay, kalau kau nampak ni tak, ada gap. So masa dia standard, dia tak ada apa ni, dia ikat skru ni, dia tarik tau, dia ikat sampai besi ni rapat ke bush. So besi ni besi padu. So bila dia dah ikat terlalu ketat, pressure tu sangat kuat dengan dia punya vibration, dengan dia punya berat. So tu salah satu punca skru dia patah. So untuk elakkan dia berulang lagi sekali, kita kena tambah bush. So saya dah beli bush. Saya dah beli bush, saya akan lapik bush lah, macam dekat sebelah ni. Okay, sebelah ni saya dah lapik bush. Nampak? Kalau tak ada bush tadi, besi ni memang dia rapat dekat dia punya bracket ni kan. Bukan bracket, apa benda ni, dekat bush ni kan. Besi ni rapat dekat bush, sebab dia dah ikat terlalu ketat. Dia tarik lah, dia tekan besi ni sampai ke bush ni. So kita kena letak washer, bukan letak bush, maaf. Kena letak washer untuk lapik dia, supaya besi ni, kaki tapak dia ni tak rapat dekat dia punya bush. Aduh, besi pula. Okey, dah siap pasang, dah lapik washer, dua washer kiri, dua washer kanan, supaya tak ada gap antara tapak dengan bush tu. Okey guys. Okey guys, so dengan video yang saya kongsikan ni, semoga memberi manfaat lah kepada owner-owner TRK 251, dan juga semoga dijadikan iktibar kepada owner-owner dan yang baru lagi macam saya, baru sebulan pakai, tiba-tiba patah kan. So nasib baik benda ni berlaku hanya dekat sekitaran rumah je, tak kena jauh lah. Kalau kena jauh, memang sakit lah sebenarnya.
Okay, so semoga video ni boleh dijadikan iktibar kepada yang lain. Okay, so sampai sini saya punya video. Jangan lupa like, comment, subscribe. Alright, assalamualaikum.